bawa kolaknya dan aku mau kasih ke Felicia Let's go Kita lihat ekspresinya Felicia mau nggak? Ada kolak susu Nih ada kolak pisang, Kolak ketela sama kolak susu Wow Yummy Halo dear friends, balik lagi ke Felicia Activity YouTube channel Channel Activity Keluarga yang akan mereview tentang berbagai info Traveling, staycation, culinary, daily activity, serta tempat wisata yang bagus buat dikunjungin. Masih di Labuan Bajo nih dears, kita lagi mau bagiin kisah seru. Gimana rasanya staycation di resort bintang 5 dan keseruan aktivitasnya ada apa aja? Sebelum lanjut ke videonya nih dears, Mami Felicia nggak bosen buat ingetin Buat yang baru pertama kali nonton Ataupun liatin video Felicia kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Aktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian nggak ketinggalan Sama update seru video Felicia selanjutnya resort ini berjarak 3,85 km dari Bandar Udara Internasional Komodo Diers ditempuh sekitar 15 menit untuk menuju ke resort ini ini merupakan pilihan terbaik untuk menginap bersama keluarga dan pasangan yang ingin menghabiskan waktu liburan dengan fasilitas mewah di dalamnya, ini dia, Dir. Sepelataran Komodo Resort and Spa. Gerbang utamanya ini tampak megah dan kokoh, ya, Dir. Jadi, kalian langsung disambut sama yang namanya pintu otomatis ini. Untuk parkirannya, ini ada di sini ya, Dir. Jadi tersendiri di sebelah kiri. Dan kalau misalkan kalian tamu yang menginap, tinggal tunjukin aja ke security bahwa kode bookingnya ini kayak gitu. Dan ini merupakan perjalanan menuju ke lobby resepsionisnya di sebelah kiri. Terdapat helipad dir, di mana kita bisa yang namanya ngelihatin sunrise di sini. dari sini kita bisa ngeliatin banyaknya pepohonan dan tanaman-tanaman hijau ya dear jadi untuk view dari pertamanya kita langsung ngeliatin bahwa ini resort beneran asri dan homey banget sepanjang perjalanan kita disuguhin pemandangan seperti tebing serta Pepohonan seperti ini, dear, dan ini merupakan satu bangunan tersendiri, yaitu lobby resepsionisnya. Untuk lobby resepsionisnya, ini tidak begitu besar, tapi terkesan mewah dan nyaman, ya, dear. Di sini, kami langsung disambut oleh para staff dan diberikan sambutan hangat, dan diberikan kain songkeh, yaitu kain ciri khas dari... Nusa Tenggara Timur, untuk lebih utamanya, dir ini lebih ke nuansa luxury modern. Desain dari resort ini bertemakan tropis. Gitu, dir ini merupakan tata cara penyambutan dari pelataran resort. Spadir, jadi mereka memberikan oleh-oleh yaitu kain songkeh yang bisa dibawa pulang. Di dalamnya ini lobi resepsionisnya beneran bersih banget dan dia high ceiling gitu ya, Dir. Jadi kesannya itu walaupun tempatnya itu minimalis tapi tetap terkesan mewah serta nyaman. Dan di sini untuk proses check innya ini mudah dan cepat. Kita nggak perlu yang namanya harus nunggu lama karena Stafnya itu mereka sigap. Jangan lupa siapkan identitas diri kalian, ya dear, untuk proses verifikasi data. Kita dapat yang namanya welcome drink yang menyegarkan, yaitu tamarin, ginger serta ada brown sugar-nya. Cuaca cukup terik dan menyengat, ya dear. Tapi karena minum yang namanya welcome drink ini kita langsung yang namanya refresh kembali gitu, Dian. Untuk deposit kita tidak dimintakan deposit, tapi karena ada tambahan Mbak, jadi kita minta satu tambahan bed lagi dan itu sudah termasuk dari harga sarapannya itu sekitar hampir satu jutaan gitu dia tapi worth it karena nanti bakal dear friends tahu gimana dalamnya si pelataran resort and spa ini dia kita dikasih yang namanya butler satu untuk mendampingin kita selama stay di sini akan ready bersama kita 24 jam wow keren banget ya pelataran resort ini untuk itu dia jadi kita langsung yang namanya menuju ke kamar dan ini perjalanan menuju ke kamar kita. Jadi kita ngelewatin taman-taman kayak gini. Ini udah kelihatan banget ya nuansa atau vibe dari pelataran resort. Ini lebih ke hunian yang asri dan humi banget dan ternyata kita ngedapetin residen di 116. Ini jenisnya adalah ikan kerapu. Dan bagus banget dalamnya kita benar-benar excited, Felicia yang senang banget. Untuk halamannya ini luas banget, Dir. Jadi anak-anak bakalan yang namanya bisa kelilingan explore dari mulai ujung ke ujung dan di sini ada semacam apa ini tempat buat yang namanya bersantai ya bisa buat yang namanya ayun-ayun dan di sini karena mostly itu ada kerikil dan batu-batu lumayan harus hati-hati ya dear karena kadang anak-anak itu kan nggak sengaja kegelincir atau jatuh jadi harus dalam pengawasan orang tuanya ya untuk Tempatnya ini lebih ke nuansa tradisional, tapi tradisionalnya ini beneran tradisional modern dan luxurious ya dear. Untuk di depannya ini seperti ada gentong isi air, ini mungkin buat yang namanya siram-siram dulu ya basu-basu kayak gitu. Tapi Felicia-nya asik banget buat yang namanya siram-siramin ini main-main lah ya bukan nyiramin tanaman beneran dan ini untuk tipe dari residennya lebih ke nuansanya itu kayak rumah panggung atau adat dari Nusa Tenggara Timur gitu dear, ada desain-desain seperti kayu-kayu dengan ukiran Nusa Tenggara Timurnya ya kelihatan banget di depannya ini ada teras dimana dilengkapi dengan sofa dan kursi duduk gitu dear untuk bersantai. Beneran vibe-nya itu tradisional banget dan adem karena semua didominasi sama kayu-kayu dan aksesoris-aksesoris yang beneran kece abis kayak gini kita lanjut ke dalamnya ya dear ini di dalamnya ini terdapat yang namanya dua kursi dimana kursi ini bisa yang namanya kalian pakai buat yang santai atau ngecil Sambil apa ya ngelihatin desain dari ruangannya ini dipenuhi oleh unsur kayu, unsur batu bata, dan lihat ya, ini ceilingnya tinggi banget. Kemudian, untuk ranjangnya ini dua kali dua king size dan ada kelambu-kelambunya ini beneran romantis sih bakalan betah kalau di sini dear serta di kasurnya ini lebih ke medium form ya dear jadi dia nggak begitu empuk tapi nggak begitu keras jadi rata-rata aja dan untuk pillownya ini nyaman serta untuk kebersihannya ini bener-bener bersih sih serta yang paling penting adalah harum dear jadi di sini nggak ada kurang-kurangnya dan tuh ada lotion anti nyamuk di depan ranjang ini ada televisi udah smart TV. Kanan kirinya terdapat meja dan kita dapetin komplimentari buah-buahan seperti ini Dir. Terus ini hati-hati ya. Ini ada semacam pernak-pernik guci dan ada hiasan-hiasan. Harus hati-hati waspadain anak-anak biar biar enggak nyenggolin. Nah, di belakang dari ranjang ada semacam meja panjang. Ini buat yang namanya kalian bisa kerja, atau bisa santai-santai di sini. Sambil yang namanya makan juga bisa gitu, dia ada buku uh, *Experience* ketika tinggal di pelataran itu, kayak gimana jadi tulisin tuh, kayaknya harapannya bakal apa bisa stay di sini lagi gitu dir maunya sih dir karena ini resort beneran bagus sih bagus dan ada harga ada kualitas dan beneran nggak nyeselah spending a lot of money di sini kita lihat di sini itu aksesoris atau pajangannya tuh jadul-jadul tapi tetap ya dear, di sini nggak ada suasana creepy-nya nggak ada suasana kayak menyeramkannya ini untuk coffee tea setnya jadi kita dapetin yang namanya komplementari yang ada di kulkas ya dear ini free dan kalian bisa yang namanya refill sebanyak-banyaknya di sini terdapat yang standing mirror dan ada dispensernya no house house no no yang namanya tristi tristi karena di sini kalian bisa refillin tuh untuk pajangan-pajangannya ini beneran kayak etnik banget ya dan ini tambahan kasurnya jadi di sini Felicianya itu senang banget ya dia bisa yang namanya ambil kerang-kerangan, terus main pasir-pasiran, terus dia bawa pulang tuh sampai ke Jakarta. Katanya buat di akuariumnya dia gitu, dirponya pokoknya activity dari anak itu juga nggak kalah apa ya oke okay nya sih gitu karena depan langsung bibir pantai jadi bisa yang namanya main pasir dan main di pantai sepuasnya gitu Felicianya sih overall di sini seneng banget ya dir dia sampai yang namanya kecapean dan minta pijit pijitan nih sama si empak Padahal yang capek maminya gitu kan, karena gendongin dia gitu, jagain lari-lari tapi ya udahlah nggak apa-apa ya demi anak cuy. Kita lagi mau pindah ke kamar mandinya, kamar mandinya ini ada ruangan tersendiri dan luas banget. Ada shower room di sini, terus ada yang namanya bathtub. Dan ada yang namanya toiletnya itu juga tersendiri gitu, dear. Tersedia dua handuk besar, kemudian ada handuk kecilnya gitu. Dan di sini itu super duper luas dan bersih banget ya, dear. Di setiap sudut sisi ada aromaterapi, dan ini beneran apa ya, vibe-nya itu selain clean, smell good, terus ini lagi-lagi luxurious pokoknya. Oh, yeah. Jujur li dear ini kamar mandinya super luas banget Jadi kita bisa yang namanya tuh lari-larian Dan bisa explore ke sini kemari Ini ada dua wastafel dilengkapi dengan alat-alat mandinya Jadi sudah super komplit ya Dan ada yang namanya mineral water di sini tersedia juga kursi dengan meja dan ada tempat buat luggage serta ada lemari pakaiannya, di dalamnya itu ada yang namanya bathrobe, kemudian ada payung serta ada tas yang bisa nemenin kalian buat kemana-mana dan ini nggak bisa dibawa pulang ya dir, aduh sayang banget padahal bagus banget ini tas anyamannya terus kita lihat ini ada slippers ada hair dryer, ada laundry bag terus kita pindah nih kamar mandi bagian luar atau outdoornya jadi di atasnya itu dia semi semi terbuka dan bisa ngucil abis di sini enak sambil ngeliatin yang namanya dedaunan goyang goyang terus kita bisa yang namanya shower time di kayak area terbuka kayak gini dilengkapi alat mandinya juga gitu dear nah kita lagi mau mencoba untuk explore ke Lost Paradise Lost Paradise itu merupakan private island dari pelataran resort and spa gitu dear. Jadi kita dikasih yang namanya jadwal untuk menuju ke sana yaitu setengah 5 sore karena untuk sunsetnya itu biasanya di sekitaran setengah enam. Tapi untuk jaraknya ini sekitaran 10 atau tujuh menitan gitu sih dear. nggak terasa kan dir 10 menit diajak ngobrol langsung nyampe nih jadi kita untuk menuju ke Lost Paradise kita harus menurunin anak tangga ini ini anak tangganya ada sekitar kayak ratusan ya tapi tenang aja karena dia stepnya itu landai rendah dan lebar itu nggak begitu capek kecuali kalau pas naik ya. Ini turun lumayan enggak kerasa sidir dan ketika kita menuju ke sana kita disuguhkan pemandangan yang luar biasa indahnya kayak gini. Jadi konsepnya di sini itu adalah private island yang mana kita bisa ngeliatin sunset atau matahari terbenam sambil ngecil set afternoon gitu. Di sini ada kayak kapal, kemudian ada ayun-ayunan yang bisa kalian mainin atau foto-fotoin. Terus di sini juga lihat dong makanannya. Ini mengenyangkan dan Nggak yang ecek-ecek ya Maksudnya rasanya itu oke okay, Kelembutannya juga bagus Dan ada pilihan beberapa Di sini kita bisa ngeliatin nih deket banget sama area bandara jadi ada lalu lalang pesawat yang lewat jadi kita nggak bisa nih yang namanya nerbangin sembarangan drone ya dear karena kan takutnya membahayakan keselamatan dari si pesawat tersebut. Wih ini enak banget santai banget di sini relaxing sesungguhnya private island di sini bener bener pasirnya lembut pemandangannya itu bagus banget. Nget, nget, kita bener-bener Aduh ya ampun damai banget serasanya kalau misalkan berlama-lama di sini dan dia punya yang namanya kolam air tawar jadi di sini itu tuh semacam kayak kolam jadi ada batu-batu untuk mengelilingi dari area ini jadi kita bisa yang namanya berendeman di situ dan di sini kita coba yang namanya masuk nih ke dalam areanya si kolamnya itu banyak sih batu-batu ya jadi lumayan yang namanya tajam jadi kalau misalkan kalian bawa anak-anak, perlu waspada dan hati-hati selalu ya, Dir. Ini matahari terbenamnya udah hampir mau turun ke bawah, jadi semakin syahdu dan semakin romantis. Ini Felicia-nya udah kecapean dan minta digendong. Di sini juga ada ya loh yang namanya sumur, water spring, jadi eh, aksesoris gitu sih, Dir. Dan ini adalah rumah adat Nusa Tenggara Timur atau Wairebo. Jadi wirebo itu atasnya semacam ada kayak jerami gitu ya dear berbentuk kerucut dan di dalamnya sini ada yang namanya tadi tuh makanan-makanannya terus bisa ngambil teh atau jahe atau rempah-rempah lainnya. Jadi dear friends bisa yang namanya apa ngambil sendiri ternuntinya atau diambilin sama butlernya. Karena ini buat konten jadi maminya tetap ya harus yang namanya naik ke atas ngeliatin gimana sih isinya dan apa aja yang bisa kita ambil gitu ternyata ada kolak loh dir nah kolaknya ini enak banget terus dia itu nggak pakai yang namanya santan tapi pakainya susu jadi lebih yang namanya tasty pokoknya anti lapar laper dan anti bete di sini ini dia dir untuk sunsetnya pemandangan dari private island si pelataran komodo resort and spa ini beneran cucok Bagus banget, no debat ya dear, karena ini bener-bener paripurna cantiknya. Tadi berangkat kita diantar pakai mobil dan kita dijemputnya pakai sekoci. Wow, paket komplit ya. Darat iya, laut iya. Jadi di sini kita itu dijemput sekitaran jam 6 lebih 15 dan kita nunggu nih biar yang namanya agak menepi si sekocinya gitu. Naik sekoci itu deg-dekan tapi enak. 联络。 buat dear friends yang bawa anak harus pakein jaket ya karena untuk angin di sore atau hampir ke malam itu bener-bener gede banget sih apalagi ini sekocinya tanpa adat penutup kayak gitu jadi ya harap anak kalian bener-bener diprotekin daripada nanti masuk angin atau sakit Felicia seneng banget terus kita masih ngeliat ini orange-orange sampai nanti akhirnya gelap gulita untuk perjalanan lebih cepetan naik sekoci gitu dir Gak terasa 7 menit udah berlalu dir Dan ini yang terang-terang merupakan dermaga dari si pelataran resort and spa Jadi kita itu sambil diajakin ngobrol Terus juga sambil ngeliatin pemandangan Tiba-tiba aja nyampe Benernya sih lebih cepetan naik sekoci ya Cuman lebih deg-degan gitu gimana ya di lautan lepas terus naiknya sekoci terus nggak ada penerangan wow bener-bener pengalaman yang luar biasa sih cuman keren banget untungnya ombaknya bagus tenang kemudian juga ngedrive nya itu jago lah gitu saatnya kayaknya makan malam dan ini nih restorannya si on the rock cafe jadi Atlantis on the rock dia itu restorannya katanya recommended buat yang namanya dinner. Kita menuju ke restorannya. Kita lagi mau makan malam, kita coba lihat ya ada apa aja menunya di sana dan vibe-nya itu kayak apa. Menyusuri yang namanya jalanan setapak ini lalu ada nih statue atau patung-patung beginian kayak gitu lucu-lucuan sih jadi buat yang namanya pajangan-pajangan terus habis itu kita harus naik tangga gitu untuk cafe Atlantis on the rock ini terbuka untuk publik ya dear jadi kalau misalkan kalian juga lagi di Labuan Bajo tapi Kalian pengen makan ngerasain di Atlantis On The Road, kalian bisa banget yang namanya kesini, dear. Oke, okay. so ini dia dear gerbang dari restonya. Jadi kalian harus ngelewatin yang namanya gate seperti ini. Terus di sini karena abis Christmas dan tahun baru masih ada yang namanya dear atau pajangan-pajangan rusak kerap kali Pokoknya di sini tuh mewah ya.

overall dear untuk makan malam di sini semuanya enak Harganya oke okay, dan suasananya itu pol bagusnya Terus ini kita balik ketemu sama yang namanya glass boat Jadi ini bisa yang namanya dipakein buat besok pagi kita ngeliatin ruangan fitness di malam harinya, dia tuh kecil minimalis tapi lumayan komplit ya. Terus dia pemandangannya itu lautan gitu. Di sini juga ada yang namanya taman bermain yang bisa muasin anak-anak kalian. Ini nih, kita pagi harinya sebelum diantar ke helipad mau yang namanya ngikutin sunrise pelataran resort and spa ini suasana di helipad pelataran dir di area sini merupakan spot terbaik untuk menikmati sunrise dari pelataran resort and spa di sini diberikan yang namanya snack time jadi sambil nunggu yang namanya sunrise kita bisa nikmatin tea, coffee serta biskuit-biskuitnya gitu pokoknya enak banget sih ngikutin segala activity dari pelataran resort and spa untuk sunrise nya udah kelihatan ya dia bener-bener yang namanya cerah banget bagus banget dan kita bersyukur banget bisa ngedapetin sunrise secantik ini beneran bagus ya dia lapang jelas terus pas di tengah-tengah pokoknya pelataran resort and spa ini keren Menikmati sunrise activity dari pelataran, pulang-pulang langsung ngeliatin Felicia udah bangun, lalu dia udah yang namanya si ramin tanaman-tanaman yang ada di resident ikan kerapu, terus kita langsung lanjut. Makan pagi, makan paginya ini posisinya letaknya nggak jauh dari residen kita dir. Terus untuk makanannya itu ala kart, jadi kita pesen apa itu baru fresh dibuat oleh chefnya. Wow, penasaran kan? Ini dia dir tempatnya. Jadi untuk restorannya ini ada tepat di tengah-tengah, jadi di dekat kolam renang dan ada di area sebelum dermaga dan fitness. Jadi di sini ini tempatnya open space, kemudian untuk pesan menu makanannya kita tinggal pilih yang ada di buku menu bisa yang namanya pilih sebanyak-banyaknya dan sesuai dengan selera kalian gitu jadi ini ada salmon terus ada eggnya ini the best atau best seller di sini enak banget, lembut banget, tender, juicy, dan pokoknya dia tasty super duper recommended sih ya. Yang... dan ini adalah si traditional foodnya kita cobain dan ternyata enak tapi bagi yang gak suka pahit di skip ya ini seperti bubur kacang ijo tapi dia gak pakai yang namanya santan ini adalah nasi liwet buat si mbak dia bilang enak banget bu iya dong ya kan lengkap isiannya ada gorengan, ada telur, ada ayam suwir terus juga kerupuk dan ini suami pesen yang namanya avocado toast terus ini ada yang namanya nasi bakar dengan ikan kayak gitu semuanya rata-rata rasanya enak dan tidak mengecewakan terakhir Felicia pesen yang namanya waffle atau pancake ini ini enak banget bikin ketagihan Felicia nya minta lagi dan ini setelah makan kita cobain yang namanya main-main di pantai sebentaran dan terlihat ya di sini airnya itu surut jadi kalau misalkan naik boat itu nggak bisa harus nunggu di jam-jam sebelas -jam ataupun 12 dari itu panas banget akhirnya kita cobain yang namanya mainan ayun-ayunan ini aja Felicianya happy senang terus dianya itu pokoknya pengen explore ke sana kemari karena memang areanya itu kan luas banget ya dir dan untuk pasirnya ini lumayan lembut lah kalau yang di sini aman buat anak-anak lari-lari, jalan-jalan. Terus kita juga yang namanya nemuin nih yang namanya si rumpung atau apa ini. Ya, Senang banget ketemu yang namanya mainan baru sampai dibawa ke Jakarta. Tapi kasihan ya dia terpisahkan dari habitatnya yaitu pantai Labuan Bajo dan kita lagi mau yang namanya menuju ke kolam renang. Jadi di depan restoran ini terdapat sofa, terus terdapat yang naik kursi. Langsung nih di sebelah kiri adalah swimming poolnya. Dan kita cobain yang naik berenang di siang hari. Aduh, udah siap gosong ya. <tid> Tapi nggak apa-apa. Kita seneng banget di sini. Ini beneran eksklusif dan orang-orangnya itu Kelihatan lah yang namanya yang tinggal di sini tuh, wow, bener-bener premium gitu orang-orangnya ya. Kalau kita biasa aja sih, dir kayak gitu. Dan kalau misalkan di sini itu puasnya si swimming poolnya menghadap ke lautan, jadi ada infinity pool gitu ya, dear. After dari berenang dia mandi nih, dia mandi, terus habis itu dia bersih bersih, beres beres. Mami aku mau cobain yang namanya mandi di luar, oke? Okay. Silahkan Felicia. Dan ternyata airnya oke, okay, semuanya oke okay, dan pokoknya fasilitas di sini sih oke okay semua dir. Yang nggak oke okay harganya, nggak bisa rendahan gitu. Kita bersyukur banget bisa yang namanya stay tinggal di pelataran resort. En spa ini pengalaman yang benar-benar bagus, staffnya oke, okay, helpful, kemudian juga. Tempatnya patut kalian cobain, dear. Sekian review dari keluarga Felicia, semoga bermanfaat ya, dear. Jadi, kalau misalkan ada salah-salah kata atau salah-salah informasi, mohon maaf ya. Dan kalau misalkan, dear friends, mau yang namanya komen, kita harus kemana? Dan harus nge-review apa lagi? Kalian komen di bawah, serta jangan lupa like kalau misalkan kalian suka. And see you on my next video. Bye! Bye.